Masyarakat Bali yang mayoritas penduduknya pemeluk agama Hindu begitu erat dengan upacara, yaitu segala aspek yang berkaitan dengan segala perbuatan yang dilakukannya. Upacara yang merupakan bagian dari pemujaan suci atau yatnya banyak bergantung pada khasanah flora Indonesia, khususnya tanaman Indonesia Timur. Upacara ini diwujudkan dalam bentuk banten atau canang ataupun jenis sesaji lainnya. Berdasarkan pada kesehariannya itulah, Kebun Raya Eka Karya Bali membuat taman pancayatnya yang berisi berbagai tanaman upacara adat. Tapi di sini spesifik sekali ini ya tanaman ini ya, karena di dalam itu kitab namanya lontar permanu, itu disebutkan bahwa tanaman ini ada. Menurut penelitian Sarna dan kawan-kawan, pohon di Soxylum caulostasium atau majegau kini sudah pada tahap genting. Padahal maskot flora Bali ini begitu besar fungsinya dalam kehidupan masyarakat lokal. Selain kulit kayunya, daun majegau pun digunakan sebagai sebagian dari sesaji, yaitu untuk membuat canang. Pohon majegau tumbuh di dataran tinggi, yaitu pada kisaran 200 hingga 1450 meter di atas permukaan laut. Majegau, dia itu bisa tumbuh dari dataran rendah, yaitu sampai dengan ketinggian di kebun raya ini 1240. Tapi idealnya saya lihat di lapangan adalah sekitar ketinggian 600. Majegau dapat tumbuh setinggi 27 meter di dataran tinggi kering. Daunnya majemuk menyirip kenap dengan panjang hingga 112 cm. Dan dengan bunga berwarna kuning muda, majegau menjadi pilihan masyarakat Bali yang biasa mengisi canang mereka dengan bunga-bunga berwarna cerah. Ya, itu sebenarnya untuk manfaatnya hampir itu tanaman yang digunakan untuk masyarakat Bali dalam kehidupan sehari-harinya, hampir setiap hari dia menggunakan tanam, tidak bisa lepas gitu. Karena dalam pembuatan sesajian itu, bahan utama itu adalah dari tumbuh-tumbuhan itu sendiri. Bagi masyarakat awam, udung atau karyotamitis lebih dikenal sebagai tanaman hias dengan nama fishtail palmi. Namun, sebagai bagian dari tanaman pancayatnya, uduh terkenal dengan sebutan tanaman dari surga. Uduh dipercaya membawa rasa nyaman dan kedamaian dalam keluarga bila ditanam di pekarangan rumah. Mitos itu pun begitu terkenal sehingga tak jarang rumah-rumah di Jakarta pun menanam tanaman hias ini. Pule atau Alstonia scholaris juga merupakan tanaman upacara adat. Menurut penelitian, kini pohon pule sudah terkikis. Memang mengembangbiakan pule tidak mudah. Secara generatif, pule berkembang biak dengan biji. Namun, waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan bijinya tidaklah sebentar. Untuk mengatasinya, para peneliti pun mengembangbiakan pule dengan cara vegetatif. Di habitat alamnya, pule dapat tumbuh besar hingga ketinggian 24 meter dalam 10 tahun. Diameter batangnya pun dapat mencapai 80 cm. Bagi masyarakat Bali,
pohon-pohonan besar seperti bule umumnya menjadi benda yang disakralkan. Pada umumnya topeng yang disakralkan diambil dari kayu bule. Itu pun ada istilahnya hari-hari tertentu untuk mengambilnya. Tidak sembarangan. Dan juga kita harus mohon ada sesajen juga. Batang pule yang digunakan untuk membuat topeng suci pun tidak sembarangan. Sebelum berangkat mencari pule, warga desa diharuskan melakukan upacara. Begitupun setelah menemukan pohonnya, mereka harus kembali memberikan sesajen untuk penunggu yang dipercaya menjaga pohon pule keramat. Barulah setelah sang penunggu mengizinkan, bonggol yang menyembul di bagian tengah batang dapat dipotong. Dengan cara seperti ini, warga desa tidak perlu menebang pohonnya. Masyarakat Bali percaya topeng suci dapat melindungi warga desa dari gangguan ilmu hitam. Sebagai badan konservasi, Kebun Raya Bali mengkoleksi lebih dari 1.500 spesies dari 320 genus dan 155 famili. Hingga kini, jumlah koleksinya semakin bertambah. Dengan menempuh 80 km dari Denpasar, pengunjung dapat menambah wawasan tentang tumbuhan dataran tinggi, khususnya kawasan Indonesia Timur. Misalnya saja Purnajiwa atau Eucresta horsfieldi, dengan tinggi maksimal 1,5 meter dan diameter batang yang dapat mencapai 4 cm, Purnajiwa ternyata bermanfaat sebagai obat kuat. Bagi yang mengkonsumsi obat kuat Purnajiwa ini, para peneliti biasa menyarankan untuk meminumnya maksimal 1 kali sehari. Bila diminum lebih dari 1 kali, efek yang ditimbulkan pun akan berbahaya. Bagian Purnajiwa yang digunakan sebagai obat kuat adalah buahnya. Buah Purnajiwa ditumbuk, dilumatkan hingga halus, kemudian dicampur dengan kopi atau susu. Banyak sih yang nyari ke atas untuk ngambil buahnya gitu ya. Cuman mereka juga tahu ternyata ada mitos, katanya harimau penunggu hutan di mana terdapat Purnajiwa itu menyukai buah itu gitu loh. Jadi mereka nggak sembarangan datang naik langsung ambil gitu. Adalah cagar alam yang bersebelahan dengan Kebun Raya Bali yang merupakan habitat alami Purnajiwa. Hutan tempat lahirnya mitos harimau penjaga Purnajiwa. Masyarakat setempat percaya pohon Purnajiwa dijaga oleh seekor harimau dan harimau penjaga sangat menyukai buah Purnajiwa. Maka jarang sekali ditemukan buah Purnajiwa yang masak menggantung di batangnya. Hal itu membuat pengembangbiakan Purnajiwa secara generatif pun sulit dilakukan. Selama ini untuk Purnajiwa, selain dari biji, mungkin karena dirasakan sulit mendapatkan bijinya ya, kita coba dengan stek batang. Mungkin menurut aku sih dengan adanya mitos itu, satu sisi dia bisa minimal memperlambat laju kepunahan tanaman itu gitu. Selain itu kita juga tentunya harus melakukan konservasi ya, dengan melakukan koleksi, terus upaya perbanyakan juga harus digalakkan gitu.
melestarikan, mendayagunakan, dan mengembangbiakan potensi tumbuhan memang sudah menjadi misi Kebun Raya Bali, terutama bagi tanaman yang erat hubungannya dengan kehidupan masyarakat Bali itu sendiri. Namun tak dapat dipungkiri, tugas yang diemban Kebun Raya Bali tak dapat begitu saja terwujud tanpa dukungan masyarakat setempat. Jadi sebetulnya masyarakat itu banyak yang ingin ikut terlibat dalam konservasi itu sendiri, tetapi seringkali mereka terbentur dengan permasalahan di mana mendapatkan bibitnya, bagaimana cara membudidayakannya atau menanamnya. Soal mengapa mereka harus menanam itu mereka sudah banyak paham. Kasana plasma nutfah Indonesia begitu beragam. Pelestarian akan tumbuh-tumbuhan itu pun menjadi penting artinya untuk mencegah kepunahan. Sehingga kekayaan alam Indonesia dapat tetap dinikmati oleh anak cucu kita nantinya. Permasalahannya adalah tanaman-tanaman ataupun tumbuh-tumbuhan yang sudah banyak digunakan tetapi masih mengambil di alam. Nah, proses pelangkaan kan jalan terus. Nah, jelas ini makin sulit dicari bibitnya. Nah, itulah salah satu tugas kita di Kebun Raya, bagaimana caranya tumbuhan-tumbuhan langka ini bisa kita kembangkan dalam program-program penelitian. Salah satu jenis tanaman yang kini tengah dikembangbiakan adalah orkidase atau anggrek. Meski bukan termasuk langka, anggrek merupakan tanaman yang berpotensi menambah kasanah plasma nutfah di Indonesia. Keragaman itu dapat dicapai dengan menyilangkan beberapa jenis anggrek. Hasil persilangan itulah yang kemudian disebut dengan anggrek hibrid. Dan di Taman Anggrek atau Orchid Park ini, pengunjung dapat menikmati anggrek hibrid. Prioritas lain yang kita kembangkan adalah untuk kebutuhan industri. Ada dua yang sekarang kita coba kembangkan, yaitu paku ato, jadi Nicodium cercinatum. Ada itu biasanya digunakan untuk handicraft, ya, untuk souvenir, baik untuk pembuatan tas, tabla, sampai kepada bentuk gentong. Nah, kemudian satu lagi bambu ketumbitan. Nah, itu juga untuk kebutuhan industri. Nicodium cercinatum, yang lebih dikenal dengan sebutan paku ate, merupakan salah satu jenis paku-pakuan yang saat ini banyak digunakan untuk industri kerajinan anyaman. Dalam membuat kerajinan paku ate yang dipakai kerajinan adalah ini batang atau entalnya, entalnya. Ini dipakai, tetapi kalau dalam habitat aslinya biasanya panjang ruasnya ini sampai 50 cm. Semakin panjang ruasnya, itu semakin bagus dipakai sebagai kerajinan. Paku ate dapat tumbuh hingga ketinggian 1500 meter di atas permukaan laut, dan paku ate dapat tumbuh maksimal pada ketinggian 400 hingga 500 meter di atas permukaan laut. Paku ate memiliki batang yang kuat dan dapat memanjat hingga ketinggian 10 meter. Diameter batangnya antara 2 sampai 5 mm. Secara morfologi, paku ate memiliki ciri-ciri rizoma pendek, menjalar dalam tanah, dan berdaging. Bentuk daun menjari dengan jumlah 2 hingga 5 lembar. Terkadang setiap percabangan, bercabang 2 lagi dengan tepi daun bergerigi, berwarna pucat.
Di bagian bawah daun fertilnya terdapat sporangium yang membentuk bintik-bintik coklat dan terletak di tepi ujung-ujung gerigi. Dari spora inilah paku ate dapat dikembangbiakan secara generatif. Kalau memperbanyak dengan spora, biasanya spora itu dicari di lapangan, terus ini sporanya dipotong, terus dimasukkan ke dalam amplop koran, dijemur. Setelah itu spora itu disaring dengan saringan itu, biar ketemu sporanya saja. Nah, setelah itu media disiapkan, media itu sudah tentu harus disteril biar tidak terkontaminasi dengan jamur. Gitu. Setelah sterilnya dengan dikukus boleh, dengan disiram air hangat boleh. Nah, setelah 3 harinya baru spora ditabur. Setelah spora ditabur itu ditempatkan dalam bak air. Kenapa bak air? Sebab biar penyiramannya gampang. Setelah ditaruh pot kan berarti meresap airnya ke atas, itu caranya. Nah, setelah itu, setelah tumbuh bintik hijau, plastiknya dibuka. Setelah paku ate muda tumbuh, barulah dilakukan split. Tunas-tunas muda itu dipindahkan ke dalam media baru, di mana paku ate dapat tumbuh dengan baik. Sayangnya, kini paku ate telah terkikis. Padahal, peran paku ate begitu besar dalam perindustrian masyarakat Bali. Selain kita terus meneliti ya, teknik perbanyakannya, juga ya memang dengan menanam di lahan penduduk dalam program introduksi atau pengenalan ke masyarakat, juga kita menanam memang di hutan. Jadi itu cara yang sampai sekarang yang terbaik kita temukan untuk penyelamatan jenis itu sendiri. Dari desa Tenganan Pegeringsingan inilah, seni menganyam ate dilahirkan. Sebuah desa di timur Denpasar yang dihuni oleh penduduk asli Bali yang dikenal dengan sebutan Bali Aka. Bagian ate yang digunakan sebagai bahan anyaman adalah batang tua yang didapat dari pohon berumur 1,5 tahun. Kemudian, batang ate dibelah menjadi 3 hingga 4 bagian. Setelah menjadi beragam bentuk, anyaman ate pun dijemur dan kemudian di oven. Pengovenan ini dibutuhkan untuk mendapatkan warna yang diinginkan. Bila ada permintaan warna yang berbeda seperti merah, hitam, dan lainnya, maka anyaman kembali memasuki proses pewarnaan dan kembali dijemur. Sampai saat ini, paku ate masih jarang dibudidayakan dan sejalan dengan meningkatnya permintaan kerajinan ate, maka terjadi peningkatan kebutuhan akan bahan baku. Awalnya, para perajin ate memperoleh bahan baku dari alam. Namun, dengan semakin berkurangnya pohon ate, kini perajin mengambilnya dari luar Bali. Padahal, ate di Kalimantan ataupun Sulawesi juga sudah semakin terkikis. Kerajinan ate merupakan salah satu sumber devisa negara. Karena anyaman ate produksi masyarakat Bali kini sudah mulai diekspor. Namun ironisnya, Bali justru belum bisa menghasilkan bahan baku sendiri. Pada akhirnya memang masyarakat bisa secara mandiri mengembangkannya. Jadi kita hanya mencoba menyelamatkan jenis-jenis itu dan terus berusaha mengembangkannya. Jadi artinya dari yang tadinya langka, akhirnya menjadi tidak langka, itu sudah satu keberhasilan besar bagi kebun raya. Nah, karena konsep konservasi yang kita anut sekarang ya seperti itu. Jadi bagaimana melindunginya, kemudian bagaimana kita pelajari
itu dimanfaatkan secara berkesinambungan berkelanjutan.